Halo guys, ada yang sana kundang kancu kelekawan meraja nak belai. Bertemu lagi dengan aku Kang Yek di Pagar Alam Post Channel. Event Jelajah Alam Rimba Candi 2021 dalam waktu dekat akan digelar. Ajang mempromosikan wisata alam digagas pemuda-pemudi yang tergabung dalam komunitas pecinta megalitik sejarah seni adat Besema atau Kopi Merah Sabe dan Karang Taruna Kota Pagar Alam. Ini dia berita. Latam Jelajah Alam Rimba Candi 2021 ini kita gelar 3 hari 2 malam. Ini diisi juga dengan rangkaian kegiatan seperti lomba lagu alam dan hadiah. Ujar Ketua Pelaksana Roni melalui Refdinal selaku sekretaris. Refdinal juga menyebutkan, untuk rute jelajah alam ini, peserta melintasi jalur yang menyuguhkan pemandangan alam, serta potensi wisata diantaranya air terjun, Batu Kenong yang merupakan tumpukan batu persegi, membentuk formasi yang dahulunya diduga ini sebagai taman purba. Trek jelajah sekitar 4 jam, start dimulai dari SD Negeri 48, kemudian melintasi jalur 2 air terjun, yang finish yang kita sebut Taman Purba. Ucap Refdinal seraya mengatakan kegiatan dimulai tanggal 29 hingga 31 Oktober mendatang. Peserta bisa register langsung ke SD Negeri 48 atau secara online bagi peminat dari luar kota Pagar Alam. Kang Yik, Pagar Alam Post Channel.